Nuri ya kalau hasilit makampe ma bedurer han si ma hoi tena usi asa alekat. Hemlum. Hemluin. Bapak mama hemluin ok. Sejauh mana kita hayati, kita lakukan hal seperti ini sehingga kita juga mempunyai label seorang misionaris. Jangan sampai kita punya obsesi pribadi. Santo Yosef punya kerinduan tersendiri tentang Tuhan, bahwa satu saat nanti semua manusia diselamatkan oleh Allah. Keselamatan datang dari perbuatan baik. Keselamatan datang dari cinta yang mengapi. Keselamatan datang dari pemberian diri. Keselamatan datang dari pengorbanan. Keselamatan datang dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab semaksimal mungkin. Maka ketika tantangan datang, sebagaimana Santo Yosef tunjukkan, dia tidak lari. Apakah misionaris sekarang juga tidak lari dari tantangan? Maka tidak cukup saja mengeluh. Uang tidak ada saja mengeluh, yang itu tidak ada mengeluh, yang ini protes, yang di sana marah-marah, yang sini menggerutu, dan yang di tempat lain juga mengungkapkan ketidakpuasannya.
Seorang misionaris harus mengedepankan Allah yang berkarya. Kita hanya adalah alat. Allah akan mengurai pribadi kita menjadi sesuai yang Dia kehendaki, menjadi sesuai yang Dia suka, menjadi sesuai yang Dia inginkan. Kita hanya diminta untuk setia, kita hanya diminta untuk taat, kita hanya diminta untuk mengikuti apa yang Ia tunjukkan kepada kita. Santo Yosef lihat tantangan atau kesulitan sebagai cara Allah menyertakan seorang misionaris mengambil bagian dalam derita Kristus. Dengan begitu ia menjadi layak sebagai orang yang sungguh menjadi bagian dari kerajaan Allah itu sendiri. Santo Yosef memberikan dirinya dan dia melakukan banyak hal di Cina. Apa yang kita buat sekarang ini? Apakah kita pergi ke daerah misi dan tidak kembali? Apakah kita pergi ke daerah misi dan melayani semakin banyak orang supaya mereka mengenal Tuhan, supaya mereka mencintai Allah, supaya mereka taat pada Allah, supaya mereka takut pada Tuhan, atau supaya mereka juga meyakini bahwa keselamatan itu hanya datang dari Tuhan? Persis pada masa sekarang ini, Santo Yosef mengundang kita juga untuk melakukan tugas sebagai seorang misionaris yang mendunia, yang sesuai dengan panggilan tugas tanggung jawab teknologi. Kita menjadi bagian dari kemajuan. Maka kemajuan adalah ilmu pengetahuan. Kita diundang untuk mempelajarinya. Kehadiran Yosef di Cina tidak hanya membuat kita melihatnya sebagai sebuah kenangan besar dalam Serikat Sabda Allah, tapi kita lihat bahwa Allah hadir di negeri Cina dan menyampaikan warta keselamatan yang luar biasa bagi semua umat manusia. Santo Yosef hanya punya kekuatan cinta. Tidak banyak hal yang dia bawa ke Cina. Harta dia tinggalkan, keluarga dia tinggalkan, emas dan perak dia tinggalkan, semua dia tinggalkan. Dia hanya bawa hati untuk mengasihi dengan sungguh. Ia hanya membawa cinta dalam hatinya, dan cinta itu adalah Allah. Karena Allah adalah kasih, Allah adalah cinta. Seorang misionaris harus simpan di dalam hatinya Allah adalah kasih. Maka dimanapun kita diutus, moga-moga kita tidak menjadi biang kerusuhan. Moga-moga kita tidak menjadi biang pertengkaran. Moga-moga kita tidak menjadi biang kesulitan. Moga-moga kita tidak menjadi biang kesusahan. Moga-moga kita tidak menjadi biang kerusakan nama Serikat Sabda Allah dimanapun. Dan dimanapun kita diutus, moga-moga kehadiran kita dipuji oleh banyak orang. Karena wajah kita serupa dengan wajah Allah yang kita wartakan. Wajah kita sesuai dengan wajah Kristus yang kita tunjukkan.